Ya, kita lihat pergerakan cuaca versi windy hingga beberapa hari ke depan. Mulai besok juga tetap hujan masih deras. Kemudian kita segera masuk Senin dan terlihat sekali di sebelah selatan rote itu mulai terbentuk ada bibit siklon ya. Bisa dilihat itu bibit siklon yang terbentuk. Dan itu mulai Senin, Selasa dia semakin menguat. Kecepatan angin mulai meningkat ke arah ke 20-an. Kemudian ya kita bisa lihat itu 30-an. Untungnya dia menjauhi ke Australia bagian utara barat ya. Dia menjauhi dari timur, dari Rote, Sabu dan juga Sumba. Dan dia terus menjauhi hingga hari Kamis nanti itu sudah jauh sekali dari kita ya, dari Rote. Mudah-mudahan dia tidak kembali. Semoga saja ya Bapak Ibu, teman-teman semuanya.